Hai Indonesia, preliminar zoo resmi meluncur ke Indonesia. Andalkan 4 kamera di bagian belakang dan dibanderol dengan harga 2 jutaan. Bagaimana dengan spesifikasinya? Oke, sebelum masuk ke video selanjutnya, jangan lupa klik tombol subscribe ya, agar kalian dapat update dari gadget hari ini. Realme Narzo bersama Realme X Super Zoom diklaim oleh Realme sebagai HP super kamera karena membawa berbagai keunggulan yang mengesankan dari sektor kamera. Dikhususkan untuk kelas menengah, Realme Narzo dibekali dengan layar IPS LCD 6,5 inci beresolusi Full HD Plus 2400x1080 pixel. Fitur refresh rate Realme Narzo mencapai 90Hz. Dibanderol dengan harga relatif murah, Realme Narzo disebut-sebut sangat mumpuni untuk bermain game dan kebutuhan mobile entertainment lainnya. Chipset MediaTek Helio G90T menjadi penunjang kinerja Realme Narzo yang berpadu dengan kapasitas RAM 4GB, serta memori internal 128GB. Baterai 4300 mAh dengan fitur fast charging 30W juga menjadi penopang tenaga Realme Narzo. Selain unggul dengan chipset gaming yang digunakan, Realme Narzo juga jelas sangat unggul dengan 4 kamera di bagian belakang yang menunjang fotografi perangkat ini. Masing-masing kamera Realme Narzo terdiri dari sensor utama 48MP dan didukung oleh 3 sensor lainnya yang beresolusi 8MP ultrawide, 2MP makro, dan 2MP blackwide. Kamera utama ini dipadukan dengan kamera selfie 16MP. Beberapa fitur kamera Realme Narzo antara lain Automatic HDR, Portrait Mode, Timelapse, AI Beauty, Portrait Landscape, hingga 120fps slow motion. Mengenai harga, Realme Narzo resmi dijual di Indonesia dengan harga Rp2.999.000 untuk RAM 4GB dan memori internal 128GB. Untuk konsumen yang mengikuti flash sale, Realme Narzo dijual dengan harga Rp2.799.000 melalui realme.com, Shopee, dan Akulaku mulai tanggal 19 Juni 2020 pukul 13.00 WIB. Dan mau tahu spesifikasi lengkapnya seperti apa? Berikut spesifikasi lengkap Realme Narzo. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Apabila teman-teman suka dengan video ini dan dirasa bermanfaat, tinggalkan like. Dan jangan lupa subscribe untuk terus dapat informasi mengenai gadget terbaru hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!